Viral Fuji dan Torik Halilintar diduga keciduk dugem di diskotik Bali. Kebiasaan lama kambuh lagi. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Aktris Fuji dan kekasihnya Torik Halilintar terciduk dugem kala berlibur di Bali. Dalam sebuah video yang viral beredar di media sosial, tampak sosok disebut mirip Fuji dan Torik sedang berjoget di sebuah diskotik yang berlokasi di Bali. Pengunggah video tersebut pun menambahkan keterangan ada yang kenal pasangan terbucin 2022, seolah seperti melihat adanya kemiripan sosok tersebut dengan Fuji. Pada awal keterangannya, Fuji memang sering dituding doyan dugem. Bahkan ketika tragedi kecelakaan yang menimpa Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel, rumor santer mengatakan bahwa Fuji sering datang ke diskotik. Rumor tersebut pun semakin santer terdengar kala Fuji harus mengasuh Galaskai yang ditinggalkan Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Saat ditanyakan langsung oleh awak media kepada Fuji, tante dari Galaskai itu enggan memberikan komentar. Fuji memilih diam dan menghindari awak media mendapati kabar Fuji dan Torik Halilintar dugem di sebuah diskotik di Bali. Sang kakak Frans Faisal pun mengaku sering menasehati sang adik. Ya doain aja lah adikku yang terbaik, semoga dia bisa disupport. Kalau nasehatin aku sebagai abang, aku akan nasehatin. Tapi nasehatinya dengan baik-baik, kata Frans Faisal. Kendati demikian, Frans Faisal enggan mengomentari kebenaran kabar Fuji dan Torik yang terciduk kedapatan dugem di sebuah diskotik di Bali. Aku no comment, benar-benar aku enggak tahu apa-apa, aku no comment, kata Frans Faisal seperti dikutip pikiranrakyat.com. Tak hanya soal kebiasaan lama yang diduga kambuh, Fuji pun mendapat kenyataan pahit bahwa keluarga Torik Halilintar diduga tak merestui hubungan keduanya. Pasalnya diduga Geni Faruk, ibunda Torik Halilintar, tak menyenangi gaya busana terbuka yang sering dikenakan Fuji dan kebiasaan dugemnya. Kendati demikian, Torik Halilintar tetap membela sang kekasih Fuji di tengah isu santer yang berkembang bahwa keluarga Halilintar yang tak merestui keduanya. Mereka tuh gak pernah gak setuju dengan pilihan anak-anak, kata Torik Halilintar.